jadi error. Kita tinggal colok menggunakan colokan, slot untuk micro SD atau memory card, lalu lampu LED atau lampu bohlamnya. Langsung di Play Store. Kita pergi ke Play Store, lalu kita ketikkan di pencarian P380 Pro. Ini dia aplikasinya, langsung saja kita install atau download. Untuk ukuran filenya yaitu 69 MB, jadi cukup besar untuk sebuah aplikasi. Oke, mungkin pada bagian ini kita percepat videonya. Download selesai, lalu install aplikasinya seperti biasa. Buka aplikasi, pilih read and agree, pilih confirm, izinkan, pilih try now. Di sini kita diharuskan login kalau sudah punya akun, kalau belum pilih registrasi, dan kalau percobaan kita pilih try without an akun. Pilih continue, dan kita langsung masuk ke menu tampilan utama aplikasi P380 Pro. Oke, langsung saja kita ke cara menyambungkannya. Kita tap icon tambah atau plus, pilih Wi-Fi Smart Camera, pilih AP Hotspot Connection, izinkan. Di sini kita dianjurkan menghidupkan GPS dengan akurasi tinggi. Lalu kita dibawa ke menu AP Hotspot, ada keterangan power on, select Wi-Fi, connection to hotspot, lalu connection. Ini adalah step by step cara menyambungkan bohlam lampu ke Wi-Fi di rumah untuk pantau dari jarak jauh. Kita tinggal ikutin langkah-langkah ini. Selanjutnya kita sambungkan ke Wi-Fi rumah atau bisa juga kita pakai hotspot tethering HP kita. Kita pilih Android AP, nama Wi-Fi yang ada di rumah. Masukkan password Wi-Fi-nya. Kalau sudah, pilih confirm. Selanjutnya kita konekkan ke Wi-Fi bohlam kamera yang bernama MV4846-5302. Ini adalah nama Wi-Fi kamera bohlamnya. Tunggu beberapa detik. Otomatis ada notif dari kamera bohlamnya bahwa Wi-Fi connection. Di sini kita disuruh untuk please select or enter device name. Beri nama device-nya. Kita bisa pilih yang sudah ada atau bisa beri nama sendiri.
kita pilih aja home sebagai contoh, lalu pilih finish. Sini kita bisa lihat internet online, artinya kita sudah online terkoneksi ke bohlam lampu kameranya. Kita tap play untuk membuka kamera. Untuk yang pertama menggunakan aplikasinya, kita diharuskan set password atau buat password baru. Untuk passwordnya minimal 6 karakter dan harus berupa karakter dan nomor. Sebagai contoh kita ketikkan bismillah123. Baunya juga sama. Kalau sudah kita pilih confirm. Kita tap kembali. Oke, ini dia, kita sudah berhasil terkoneksi secara online atau langsung ke kamera bohlamnya. Rekamannya masih biru karena kita belum lepas plastik pelindung kameranya. Kita lepas. Kalau koneksi terus seperti ini, kita kembali dan tap dari atas ke bawah untuk refresh. Kita coba buka kembali. Dan sekarang berhasil terbuka. Ini dia tampilan saat terkoneksi. Kameranya sangat jelas dan jernih. Menggunakan kamera wide angle atau kamera cembung, jadi bisa melihat secara luas. Kita bisa atur-atur untuk tampilannya seperti ini. Kalian bisa perbesar dan perkecil. Pilih icon speaker untuk mengeluarkan suara. Kita tes. Ya, hasil suara dari panoramik kamera atau CCTV kamera. Kita juga bisa melihat secara full screen. Lalu ada fitur untuk memantau beberapa kamera bohlamnya. Contohnya kita mempunyai 4 kamera bohlam model seperti ini. Kita bisa lihat dan pantau di menu dalam satu aplikasi dan satu smartphone. Untuk maksimal yang bisa kita pantau menggunakan aplikasi P380 Pro adalah 4 unit kamera. Lalu ada HD, kita bisa memilih untuk resolusi kamera. Ada pause atau play. Selanjutnya ada menu mikrofon, berfungsi untuk merekam suara secara langsung yang suaranya akan dikeluarkan melalui kamera bohlamnya. Tap dan tahan saat berbicara. Lalu kita ngomong, tes. Tes. Lalu ada fitur seperti install, display mode. Kita bisa pilih kameranya secara bulat atau kotak seperti ini. Lalu ada inversion, ada juga light control. Di sini ada pilihan auto, off, dan on. Kita bisa kontrol secara langsung lampu LED-nya, menyalakan dan mematikan secara langsung lewat smartphone. Kita juga bisa pilih auto. Kalau kita pilih auto, otomatis lampu LED akan menyala di malam hari atau menyala ketika gelap. Lalu ada menu replay. Kalau kita tap menu ini, kita bisa melihat rekaman yang sebelumnya. Bisa kita lihat ini adalah video rekaman pertama kita menggunakan kamera bohlamnya. Ada menu record, berfungsi untuk record video secara langsung dengan cara tap menu ini. Sudah kita bisa lihat waktu recordnya sudah berjalan. Kita tap kembali menu record untuk berhenti merekod video. Lalu ada snapshot untuk mengambil gambar secara langsung. Kita tinggal tap sekali. Oke, segitu aja untuk menu dan fitur-fitur aplikasi P380 Pro yang sudah terhubung terkoneksi ke kamera bohlam. Selanjutnya, untuk melihat hasil recording video dan snapshot yang telah kita ambil, kita kembali, pilih profil, pilih album, pilih tab image untuk hasil foto, dan tab video untuk hasil recording video. Seperti itu untuk cara atau cara menyambungkan dengan mode jarak jauh. Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan kamera bohlam dari jarak dekat dengan jarak terbatas sekitar 4 sampai dengan 7 meter. Kita pilih setting, lalu kita pilih AP hotspot mode, pilih wifi kamera bohlamnya, lalu kita save. Pastikan kembali wifi-nya terhubung ke wifi ke kamera. Akan tersambung ke wifi rumah. Untuk fitur dan menunya juga sama. Oke, jadi itu dia untuk setting atau cara-cara menyambungkan smartphone kita ke kamera bohlamnya dengan mode jarak dekat.
menggunakan WiFi smartphone, terkonek langsung ke WiFi kamera bohlamnya, dan dengan jarak jauh menggunakan WiFi stasiun mode. Kelebihan dan kekurangan produk. Pertama, untuk kelebihannya, selain gambar atau hasil rekaman yang sudah Full HD yaitu 1080p, jadi sangat jernih dan jelas. Kita bisa juga mengirimkan suara secara langsung dari jarak tidak terbatas. Kamera bohlam ini juga kita bisa gunakan untuk kamera keamanan atau CCTV rumah, dan lampu untuk penerangan sekitar rumah kita yang bisa kita kontrol secara langsung lewat smartphone untuk mematikan dan menghidupkannya. Untuk kekurangannya, setelah saya tes dan coba untuk lampu LED-nya redup atau kurang terang. Mungkin untuk penerangan lampu di ruangan luas sangat enggak rekomendasi. Spesifikasi yang pertama sudah kita jelaskan, untuk resolusi videonya yaitu sudah Full HD, jadi sangat jernih dan tajam untuk hasil video dan fotonya. Lalu untuk maksimal memori yang support ke kamera bohlam ini yaitu maksimal 64GB, dan kamera bohlam ini sudah support auto reflect, artinya di mana memorinya sudah full, kamera bohlam ini akan menghapus video yang sebelumnya sudah direcord, jadi jangan khawatir untuk memori full. Dan untuk baterainya tidak ada, karena di sini dia secara standby terhubung dengan listrik. Hasil video dan foto kamera bohlam di siang dan malam hari, kalian bisa simak video. Kesimpulan, dengan harganya yaitu sekitar 240 ribuan, tentunya kita sudah dapat kamera dan bohlam yang bisa kita gunakan untuk kamera keamanan rumah atau CCTV tanpa terlihat seperti CCTV. Kita bisa pantau kontrol dari jarak jauh tidak terbatas.